Halo sahabat Paris TV, kembali lagi di channel ini. Ya, buat sahabat semua yang baru menemukan channel ini, silakan untuk mensupport channel ini terlebih dahulu. Iya, caranya cukup mudah. Buat sahabat semua, silakan untuk sekarang juga menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan kabar dan informasi-informasi seputar selebritis Indonesia. Oke, sahabat semua, ada kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan juga Feby Rastanti. Ya, hari ini terlihat Verrel Bramastra kembali ke Indonesia. Ya, setelah melakukan liburan yang cukup lama di Jepang, yaitu 2 minggu di Jepang, akhirnya Verrel Bramastra kembali ke Indonesia dan akhirnya harus melanjutkan perjalanan 10 jam di atas pesawat. Ya, sungguh waktu yang cukup lama ya sahabat semua. Ya, Verrel Bramastra berlibur bersama dengan para sahabat dan juga sang ayah tercinta. Ya, liburan di Jepang yang penuh dengan kebahagiaan namun juga ada musibah. Ya, semua itu dilewati oleh Verrel Bramastra. Namun saat ini Verrel Bramastra sangat luar biasa. Ya, bisa menikmati liburan yang sangat istimewa. Ya, semangat terus buat Verrel Bramastra. Semoga hari-harinya menyenangkan dan selalu bikin bahagia para fans semua. Dan untuk sahabat semua, kita doakan Verrel Bramastra cepat sampai di Indonesia. Dan sedang kabar terbaru dari Feby Rastanti. Ya, hari ini terlihat Feby Rastanti lagi sibuk banget. Ya, Feby Rastanti hari ini lagi melakukan foto-foto di London. Dikarenakan hari terakhir di London dan harus terbang kembali ke Indonesia. Wow, jadwalnya sama banget ya dengan Verrel Bramastra, sama-sama liburan di luar negeri dan pulangnya pun juga sama. Oke, terus semangat buat Feby Rastanti, semoga cepat sampai di Indonesia dengan selamat. Oke deh sahabat semua, itulah kabar kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.